Icom 229 Hotel. Radio ini kiriman dari Denpasar, Bali. Halo buat warga Denpasar, Bali, juga warga yang ada di seluruh Indonesia ini, juga di negara-negara lain yang ada di dunia ini. Terima kasih telah mensubscribe channel WA Elektronik. Saya doakan dilimpahkan rezekinya, apa yang cita-citakan cepat terkabul dan sehat selalu. Konten ini adalah tutorial cara ganti mesin. Jadi step by step dari mulai pembongkaran, apa saja yang harus dibuka, baik buka baut atau buka solderan, juga soket clip pin buat transistor dan IC. Jadi cara teknik membongkarnya untuk Icom 229 Hotel seperti ini. Banyak solderan yang harus dicabut, kayak depan ini harus dicabut. Ini pencabutan panel, karena panel pun akan dipindahkan ke PCB mesin yang baru. Kabel DC kita cabut karena akan dipindahkan juga ke mesin PCB yang baru. Sekarang kita buka mesinnya. Nih, mesin lamanya. Dan ini mesin yang baru. Kita pasang dulu kabel DC-nya yang tadi dicabut dari mesin yang lama ke mesin yang baru. Kita solder dulu kabel DC-nya. Kita paskan transistor dan IC-nya di pinggir bodi aluminium. Kalau sudah pas, kita kunci dengan baut. Kita solder kembali plat seng cover depan. Sekarang saatnya pemasangan CVU. Masukin dulu kabelnya ke sini, kita tarik. Nah, juga masukin kabel ini ke soket yang ada di mesin PCB. Setelah pas posisinya, CPU-nya kita langsung baut. Saatnya pengecekan. Receiver langsung ada ya. Panel sudah terpasang. Sekarang kita coba untuk power wattnya. Kita cek. Ini power low 3 watt. Coba kita tune power low, naikin dulu, coba set di 10. Kita pindah ke high. Di high menunjukkan 40.
Ini karena kabel agak panjang, jadi hanya segini. Kalau kabelnya pendek, pas ke power supply, ini bisa nyampe 50 watt. Kita stabilkan dulu, kita kasih di 5 watt buat low-nya. Cek satu dua 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 cek. Modulasi mic normal. Saatnya kita rapihkan kembali radionya, kita pasang cover depannya. Kemarin begini, sekarang begitu. Jadi bagusnya harus gimana? Gini, gitu, salah. Kayak dulu gimana? Diam-diam baik. Beas-beas, kue-kue gitu. Demikian cara bongkar pasang mesin PCB ICOM 229 Hotel. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam W Elektronik.